multinasional dan semua orang juga udah tahu beliau sukses di iklan kaleng-kaleng. Nah dia kenapa sih pengen bikin perusahaan lagi? Apa emang nggak cukup dengan perusahaan yang satu dulu? Ternyata bukan itu visinya. Dia pengen seperti Indomaret, Alfamart itu pemiliknya kan cuma satu, betul tidak? Anak usaha. Jadi biarkan sistem yang sudah lama ini kita bikin yang sistem yang lebih merakyat. Karena kalau di sana minimal 250 untuk joinnya yang perusahaan yang satunya, dan ini 100.000. Nah ternyata memang betul, setelah covid itu masyarakat kan butuh usaha, betul tidak? Betul usaha, tapi yang tidak memberangkat kantong kita. Nah dasarnya adalah itu, setelah kita buka, kita hitung dengan 100.000 kita bisa jadi member. Ketemunya alhamdulillah, artinya untuk perusahaan masih bagian sekian, bonusnya masih bagian sekian, rewardnya segala macam masih bagian sekian, artinya masih masuk di real kita. Dia bikin lagi, ya alhamdulillah 2 bulan tapi nasional sudah PT Basio ini. PT Basio itu adalah PT Berkah Amanah Selalu. Ya, launching perdana itu tanggal 17 Ramadan pasnya. Jadi pendaftaran member-member pertama termasuk saya juga Pak Andi, ya itu member-member pertamanya itu 17 Ramadan. Dan untuk datang ke Sumatera ini, ke Medan khususnya, itu yang kedua. Pertama di awal bulan habis puasa ya. Habis lebaran kita ke sini. Lebaran ketiga ya, kita ke sini. Dan itu ini yang kedua lagi, karena sekarang kami sudah pengen acara-acara terus. Jadi kalau kemarin kita table talk lah, banyak ketemu top leadernya, leader atau masyarakat, kita cerita bisnis, akhirnya mereka banyak yang ngambil stokis, dan stokis juga berkembang, jaringan juga berkembang. Nah sekarang kami kemari, kepengennya sudah acara semua. Dan itu nanti tanggal 2 di hotel di mana? Medan? Amalion Food Court. Amalion itu kita adakan PPP pertama nanti untuk di Medan. Jadi udah PPP lah kalau bahasa lama orang dulu PPP. Tanggal 1 nya karena di Medan sudah banyak juga member-member yang sudah di member, itu trainingnya kurang lebih kemarin sudah ada 100 peserta. Jadi kalau MLM tidak ada pendidikannya, itu bukan MLM ya. Karena jujurnya kalau MLM itu kita selain meningkatkan penghasilan kita, tapi juga meningkatkan skill ya, skill pengetahuan, dan ya banyaklah untuk menjadi sukses itu memang enggak butuh, enggak hanya produk tapi skill juga kita butuh. Makanya kita adakan pelatihan-pelatihan. Dan tanggal 9-nya informasinya kita sudah di Padang acara juga. Jadi bulan Juli ini 38 kota dan provinsi kita acara nasional gitu ya. Lebih di bulan Juli itu selama 4 minggu itu 38 kota, kabupaten dan provinsi. Nah, acaranya bareng, rentak. Jadi kita kebiar pertama, jadi baru 2 bulan, masukin 3 bulan kita sudah di 38 kota sudah. Padahal selama ini juga sudah luar biasa ya. Kota itu sudah terpuluh gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dengan ukuran baru 2 bulan. Kenapa? Karena orang sudah tahu pemiliknya Bapak Muhammad Daud. Orang yang sudah terlanjur sukses gitu kan. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Modal ini baru tumbuh saja. Tapi pemiliknya dan manajemennya sudah handal gitu. Jadi enggak, bukan orang yang perusahaan yang baru, teman-teman baru 2 bulan enggak. Artinya pemilik perusahaan sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk memisahkan perusahaan. Dan sudah terbukti 2 bulan sudah luar biasa. Tepuk tangan dan buat edukasi kita. Yang mudah-mudahan dengan kita silaturahmi, memperpanjang silaturahmi ini, mengenalkan bisnis kita, itu akan lebih cepat lagi perkembangan bisnis kita. Dan strategi perusahaan adalah memang perbanyak stokis.
Karena dengan adanya stokis itu pasti perusahaan berkembang dan pasti di jaringan kita itu kalau keterlambatan itu bisa diperkecil gitu. Kalau langsung order ke perusahaan atau itu biasanya susah. Nah kalau sekarang stoknya di sini kan informasinya sudah dua stokis ya, ya Pak ya, sudah dua stokis luar biasa. Artinya dua stokis itu sedikit sih, hanya 500 pin ya. 500 pin itu 500 paket dia ambil segini banyak orang, ada yang gabung tujuh paket, ada yang soliter, bisa nanti dijelaskan Pak ini sistemnya ya. Tapi sebagai perusahaan kami sudah luar biasa, web kita sudah mantap, manajemen juga sudah mantap. Jadi jangan ragu lah kalau bicara perusahaan manajemen, walaupun umur perusahaannya masih baru, tapi mudah-mudahan sistem bagi hasilnya perusahaan juga lebih transparan sesuai dengan amanah selalu nama PT ya, PT berkah amanah selalu. Mudah-mudahan amanah berkah dan kita semua bisa sukses di sini melalui PT MSI. Mungkin itu saja, nanti kita sambung dengan tanya jawab apa yang belum bisa, yang masih ada dulu kita tanya jawab, nanti kita sifatnya ini bukan presentasi ya.